PT Reasuransi Syariah Indonesia atau Reindo Syariah menjalin kerjasama host to host dengan BRI Life. Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh Direktur Utama Reindo Syariah Ahmad Syahroni dan Direktur Utama BRI Life Gatot M. Trisnadi di kantor Reindo Syariah Jakarta Timur pada tanggal 11 Oktober 2019. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya bagi masing-masing perusahaan. Kerjasama ini diharapkan meningkatkan efisiensi biaya yang harus ditanggung oleh masing-masing perusahaan, di mana dengan cost to cost ini akan reduce cost itu, sehingga yang kedua diharapkan kecepatan pelayanan dari Reindo Syariah kepada pelayanan khususnya BRI Life Syariah ini juga bisa terlaksana. Yang ketiga, kita membangun kerjasama ini juga berharap dari pola yang dilakukan ini kita bisa meningkatkan ke arah kerjasama bagaimana mendorong produk-produk yang lainnya sudah dievaluasi bersama dari data yang masuk bersama ini. Kita ingin berterima kasih, artinya kita BRI Life ya, terima kasih kepada Reindo Syariah yang sudah menyediakan diri untuk bekerjasama untuk membangun host to host, yang artinya kita siap untuk bekerja dengan berbasis teknologi, kita menuju ke operasional pelayanan dan kerjasama ini dengan lebih efisien gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menyambut bahwa otoritas sedang mendorong kita untuk membangun dan mempercepat pertumbuhan bisnis syariah. Jadi saya sih berharap betul bahwa bisnis ini akan segera tumbuh dengan lebih baik dan lebih cepat, dan kerjasama ini pasti akan memberikan manfaat yang besar.